Dalam upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, Wali Kota Jambi Syarifasa bertindak langsung menjadi inspektur upacara di lapangan Balai Kota Jambi Rabu pagi. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa juga membacakan pidato singkat Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI. Dirinya juga menekankan kepada para pemuda khususnya di Kota Jambi agar dapat menjadi generasi penerus agen-agen perubahan. Dirinya juga mengatakan serta menekankan kepada pemuda Kota Jambi bahwa kedepannya yang akan mengurus estafet kepemimpinan untuk pembangunan bangsa adalah para generasi pemuda. Kami pemerintah Kota Jambi beserta jajaran Forkompinda melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Dan saya selaku inspektur membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga. Tadi juga kami menekankan kepada para anak-anak kita semua bahwa mereka adalah calon-calon pengganti penerus. Mereka adalah agen-agen perubahan yang akan meneruskan estafet kepemimpinan untuk membangun bangsa ini ke depan nantinya. Itu pesan kami yang kami tekankan kepada anak-anak kita semua. Demikian. Iris Karlina, JEK TV melaporkan.